ila hadrat nabiyil mustofa sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syairillah lahum al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paslun utawi iki-iku pasal syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarat susuci kalawan watu iku samaniyatun walu. Ayyakuna sawijayan ta'ono ye samaniyah iku bisalasati ahjarin kalawan telu piro-piro watu wa ayyun naqo lan yenta bersih opo al mahalu panggonane wa alla yajifa lan yenta ora nono aking opo an najisu najise wala yanta kila lan ora nono pindah wala yatro'a lan ora nono ngaliwat alaihi ing atas ya najis opo akhoru najis kang wewene wala yujawizalan yenta ora ngaliwat ieu najis sofhatahu ing bobokong ieu si uwong wa hasafatahu lan hasapahe ieu si uwong wala yusiba lan yenta ora ngenani hu ing ieu najis opo maun banyu wa antakuna lan yenta ono opo al-ahjaru watune iku tohirotan kang suci. Pasal yang kelima menjelaskan tentang bersuci. Agama Islam sangat memperhatikan terhadap suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat melewati sebuah kuburan, sebuah makbaroh, dan Nabi berhenti. Lalu Nabi mengambil batang pohon kurma dan ditancapkan di makbaroh tersebut. Dan sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah dengan kuburan ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Penghuni kuburan ini atau orang yang ada di dalam kuburan ini sedang disiksa, sedang mendapatkan azab. Dia mendapatkan azab bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak zakat, tetapi karena dia tidak benar dalam bersuci." Oleh karena itu, kita harus memperhatikan tentang tata cara bersuci. Bersuci atau menghilangkan najis bisa dengan air, bisa juga dengan batu. Di sini akan kita bahas bagaimana cara bersuci dengan batu. Di dalam kitab Safinatun Najah pasal kelima dijelaskan syarat-syarat bersuci dengan batu. Di sini kalau kita baca syarahnya sungguh sangat panjang penjelasannya. Kita bagi tiga garis besar syarat bersyarat bersuci dengan batu. Syarat yang pertama yang berkenaan dengan alatnya.
Syarat yang pertama yang berkenan dengan alatnya. Syarat yang kedua yang berkenaan dengan caranya. Dan syarat yang ketiga yang berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan. Maaf, yaitu lubang belakang dan lubang depan. Secara garis besar kita bagi menjadi tiga. Yang pertama yang berkenaan dengan alatnya. Yang berkenaan dengan alatnya, baik itu bisa menggunakan batu ataupun yang sejenis dengan batu. Jadi tidak hanya dengan batu saja. Bisa dengan alat-alat yang lain yang mempunyai sifat-sifat sama seperti batu. Mana aja sifatnya? Yang pertama, sesuatu itu, barang tersebut itu harus benda yang padat, bukan yang cair. Yang pertama, jadi yang bisa dipakai bersuci, yang pertama bendanya harus benda yang padat, bukan yang cair. Yang kedua, sesuatu tersebut harus suci. Kalau najis, tidak bisa dipakai. Yang ketiga, sesuatu tersebut harus kering. Yang basah, tidak bisa. Kalau benda tersebut basah, maka tidak. Yang keempat, sesuatu tersebut harus bisa mengangkat. Harus bisa mengangkat. Kalau tidak bisa mengangkat, walaupun dia benda padat, walaupun dia bersih, tidak najis, walaupun dia kering, tapi tidak bisa mengangkat najis, maka itu tidak sah. Contoh seperti kaca atau batu akik, walaupun harganya mahal, karena dia tidak bisa mengangkat najis, maka tidak sah, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan yang kelima, tidak terhormat. Artinya bukan makanan manusia. Perhatikan. Kita ambil contoh. Ini tisu. Kalau orang ada yang bertanya, boleh gak, bisa gak, sah gak bersuci dengan tisu? Maka kita lihat ke sini. Yang berkenaan dengan alatnya. Yang pertama apa tadi? Sesuatu itu harus benda padat. Ini tisu padat apa cair? Padat. Berarti bisa ya masuk. Syarat yang pertama, yang berkenan dengan alatnya. Yang kedua, sesuatu tersebut harus suci. Ini suci. Tidak terdapat najis, baik mugolado, mutawasito, muhafafah. Tidak terdapat najis di sini. Dan yang ketiga, sesuatu tersebut harus kering. Ini tisu kering. Ini bukan tisu basah. Ini tisu kering. Yang keempat, sesuatu tersebut harus bisa mengangkat. Harus bisa mengangkat najis. Oh, ini paling cakep ini. Kalau untuk mengangkat najis, paling cakep ini. Yang kelima, tidak terhormat. Tisu ini terhormat apa tidak? Tidak. Namanya tisu kan buat ingus, buat iler, gitu kan. Pokoknya ini tidak terhormat. Berarti sah gak? Bisa gak tisu ini dipakai untuk bersuci? Jawabannya bisa. Karena terdapat 5 syarat itu yang berkenan dengan bendanya, dengan alatnya. Tidak cair, bersih, kering, bisa mengangkat, dan bukan
atau tidak terhormat. Ini lebih tren. Kalau kita pergi ke hotel-hotel, ke mall-mall, biasanya kan disediakan tisu. Bahkan ada toilet-toilet yang tidak mempersiapkan air untuk bersuci, hanya menyediakan tisu. Apakah itu boleh? Itu boleh dan sah hukumnya. Yang kedua, yang berkenan dengan caranya. Setelah bendanya ini diperbolehkan masuk dengan syarat-syarat, lihat bagaimana caranya. Walaupun bendanya sudah diperbolehkan tetapi caranya salah, maka itu pun harus kita perhatikan lagi. Bagaimana caranya bersuci dengan batu atau dengan yang serupa dengan batu yang memiliki sifat-sifat seperti yang sudah dijelaskan tadi? Ayyakuna bi thalathati ahjarin. Kalau bersucinya dengan batu, maka batunya itu harus 3 batu. Kalau bersuci dengan tisu, maka tisunya itu harus 3 lembar. 1, 2, 3 lembar. Kalau misalkan digabungkan dengan dilipatkan satu, langsung aja diusapin ke najisnya, maka tidak sah. Harus 3 kali. Satu lembar. 1, 2, 3. Seperti itu. Dan harus sampai bersih. Ini yang berkenan dengan caranya. Caranya kita bersuci itu harus bersih. Bagaimana tandanya bersih? Maka dilihat dari mata dohir saja. Dari mata dohir, apakah masih bukan di tempatnya tapi di alatnya ini. Kita lihat, kita usap. Apakah masih keruh? Kalau masih keruh, setelah 3 masih keruh, maka tambah lagi 2. 2 masih keruh, tambah lagi 3. Bersih, selesai. Kalau 3 masih keruh, masih kelihatan kotorannya, tambah lagi 4. 4 selesai, tambah lagi 5. Supaya ganjil, sunnah ganjil. 5 juga masih kotor, maka tambah lagi 6, terus tambah lagi 7 sampai bersih. Jadi minimal harus dengan 3 lembar atau 3 batu. Itu syarat yang berkenaan dengan caranya. Dan yang ketiga, syarat yang berkenaan dengan tempat yang mau kita bersihkan. Yaitu bukan jorok, ini karena harus jelas dalam ilmu fikih, lubang belakang dan lubang depan. Syarat yang ketiga yang berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan, yang pertama tempatnya itu belum kering. Jadi kita misalkan buang air kecil, sebelum tempat tersebut kering, maka kita harus membersihkannya dengan tisu ataupun dengan batu ataupun dengan kain. Yang penting alatnya itu memenuhi syarat yang 5 tadi. Ingat apa yang 5 itu? Bendanya bukan cair atau harus benda padat. Yang kedua, benda tersebut harus suci, tidak najis. Yang ketiga, benda tersebut harus kering, tidak basah. Jadi kalau pakai tisu basah, itu enggak sah. Dan yang keempat, harus bisa mengangkat. Yang kelima, tidak terhormat. Jadi tempat yang akan kita bersihkan itu harus sebelum kering. Jangan sampai kita ngencing, habis ngencing kita ke pasar dulu atau makan dulu. Nah, itu kan sudah pasti kering. Ya, tidak boleh. Jadi pas kita kalau buang air kecil langsung kita bersihkan. Dan yang kedua,
yang berkaitan dengan tempat yang akan kita bersihkan, kotorannya tidak kemana-mana, masih tetap ada di wilayahnya. Kalau laki-laki, mohon maaf, buang air kecil, maka airnya itu masih ada di wilayah situ, wilayah keluarnya, ada di kepalanya, tidak sampai meleleh ke batangnya. Nah, kalau sudah meleleh ke batangnya, maka itu tidak sah. Tidak bisa dibersihkan dengan tisu ataupun dengan batu. Dan yang ketiga, tempat keluar najisnya itu tidak boleh kemasukan benda yang lain. Belum kemasukan benda yang lain. Misalkan nih, kalau di kampung-kampung kan masih jarang, di kampung yang sangat pelosok itu masih jarang ada kamar mandi di rumah. Biasanya di kolam yang besar di situ dibuat suatu bangunan, saung-saung kecil, tempat buang air. Orang tersebut sengaja mau buang air tetapi bersucinya mau dengan batu atau dengan tisu. Nah, itu boleh. Walaupun ada air. Keluar buang air besar. Buang air besar, tiba-tiba dari bawah itu nyemprot ke atas. Ada air kena ke wilayah tempat buang air besarnya itu. Maka itu tidak sah. Walaupun sesuatu tersebut benda suci. Atau bukan hanya air, misalkan ada pasir, ada jagung, ada emas, dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah terkena benda yang lain di wilayah tersebut, maka tidak boleh, tidak sah hukumnya dibersihkan dengan tisu ataupun dengan batu ataupun dengan yang sejenis. Jadi secara garis besar syarat bersuci dengan batu itu dibagi tiga. Yang pertama yang berkenaan dengan alatnya, yang kedua syarat yang berkenaan dengan caranya, dan yang ketiga syarat yang berkenaan dengan tempat yang akan kita bersihkan. Jadi kalau yang tiga garis besar syarat ini atau kita jumlahkan ada 10, maka orang tersebut sudah sah melakukan sholat dan sah menjadi imam. Jadi bersuci dengan batu itu bukan karena tidak ada air. Walaupun ada air, lubang depan dibersihkan dengan tisu, lubang belakang dengan air itu sah hukumnya. Asal masuk syarat-syarat yang sudah dijelaskan sebagai berikut. Bagaimana kalau tidak memenuhi syarat? Misalkan tisunya cuma 2 lembar atau batunya cuma 2, maka itu tidak sah. Kalau hanya sebatas menghilangkan najis, itu sah-sah saja. Kita buang air kecil, tisu cuma ada 2 lembar. Dipakai 2 lembar, itu sudah bisa membersihkan najis, sudah hilang najisnya, tetapi tidak sah melakukan sholat. Kalau dia mau melakukan sholat, maka harus dibersihkan dulu dengan air. Apakah dengan tisu lagi yang ketiga? Tidak, karena tentunya sudah kering. Begitulah penjelasan tentang bersuci dengan batu, pasal yang kelima dalam kitab Safinatun Najah. Pembahasannya kita ramu dengan kajian atau literatur kitab-kitab yang lain. Semoga kita semua bisa mempraktekannya. Ini adalah fikih praktis, bisa kita gunakan. Kita bepergian membawa tisu. Jadi kalau tidak ada air, kita mau buang air kecil, maka bisa bersuci dengan tisu. Kalau ada pertanyaan, kalau misalkan ada yang berbeda pendapat, bisa mengisi di kolom komentar. Kita kaji bersama-sama. Yang kita pakai diantaranya adalah kitab Safinatun Najah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.